juga dari Pak Semarang. Nah, sering kita misalkan 10 kontainer kita dapat closing. Dan bagi kita untuk Alfi, kita itu kan forwarding, ada sekaligus MKL. Kalau terjadi sistem itu, customer pasti nggak akan tanggung karena kapannya yang milih kamu. MKL-nya kapannya juga kan, pasti akan menjadikan diri kamu. Jadi sebenarnya dari kami sebagai pengguna jasa itu tidak bukan menjadi urusan kami. Karena kami dikasih fasilitas, kami sudah ngantir. Perdagangan. Biar juga menyesuaikan. Selama NIK-nya, bapak-bapak tidak punya problem terhadap NIK, tidak diblokir jalan. SIO, kalau memang ada statement dari pemerintah itu berlaku seumur-umur, nanti biar juga tidak akan melihat lagi masa kadaluarsa. Nah, yang berkaitan dalam lantas itu, kita harus melalui NSW. Maka harus melalui NSW. Yang kejadian mungkin di antara sekian instansi itu, kadang dia sudah menerbitkan apa NS, ternyata di INSI enggak juga muncul. Yang sering terjadi adalah bapak-bapak kerjanya ke kita, padahal itu kan kewajibannya dari yang menerbitkan NS. Ya, sebelum saya akhiri Pak, jadi sudah jauh-jauh Alfi Yusfa datang ke kantor Tanjung Mas Semarang. Kita berjalin pertemanan dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.